Terima kasih kepada pengacara majlis. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berhormat Exco, saudara Exco daripada Kerajaan Negeri. Belakang ada orang-orang hebat sini, Ahli Parlimen Pasir Gudang, Pak Hasan, Ahli Parlimen Shalam, Adun Berjaya, saudara Ultimate, pimpinan parti, Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan. Saya yakin tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada hari ini dengan satu matlamat, satu hasrat kita, kita mahu kembalikan mandat Sungai Bakap ini menjadikan kerusi Kerajaan Pakatan Harapan Pulau Pinang. Dia ada sebab kenapa kita kali ini mahu mengundi dan memilih calon kerajaan ini. Dan saya apabila saya dah sampai pada petang tadi, saya ada buat walkabout, dengar-dengar isu masalah di sini adalah beberapa isu-isu kecil. Saya yakin dengan calon yang kita telah ketengahkan, ya, calon Cikgu Johari, memang dia popular dekat sini. Ya, orang kenal dia menjadi guru dan itu adalah satu kelebihan. Kita tidak mahu compare calon kita dengan calon Perikatan Nasional kerana kita yakin calon yang dipilih adalah calon pilihan Pakatan Harapan di sini untuk menangkan kerusi ini. Dan kenapa kita perlu menang kerusi ini? Apabila kita ada calon yang di pihak Perikatan Nasional menang, dia akan jadi pembangkang di sini. Dan kemungkinan besar mungkin bukan banyak perkara yang dia dapat menyelesaikan. Mungkin ada kekangan-kekangan dan sebagainya. Dan kita harus memilih calon Pakatan Harapan supaya beliau ada suara yang lebih kerana beliau mewakili kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Tuan-tuan, puan-puan yang hadir sini, kita ada tanggungjawab yang besar pada hari ini. Sila maklum kepada ahli-ahli keluarga. Itu adalah tanggungjawab kita. Kita boleh buat mega ceramah mega, kita boleh berjerit-jerit dalam sosial media, tapi apabila kalau keluarga kita tidak keluar mengundi, ia tidak memberi apa-apa makna. Dan kita dapat tahu, dan apabila kerajaan baru ditubuhkan yang dipimpin oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim, beliau konsisten dalam usaha untuk tumpu kepada pembangunan negara. Mana-mana saya kalau jumpa dia, dia tanya, kawasan macam mana? Program okey tak? Jumpa masyarakat tak? Inilah pemimpin yang sentiasa tumpukan kepada pembangunan masyarakat. Sebab kita ini bukan sibuk nak berpolitik, tapi kita nak sibuk uruskan dan urus tarbir negara ini. Itu adalah matlamat kita. Kita tiada masa lagi nak berpolitik, ya. Dan rakyat dah cukup muak dengan politik ini, dengan ulang berulang dengan PRU, PRK dan PRN ini. Dan itu adalah matlamat kita harus, dan kita yakin kita boleh pilihlah pemimpin Adun. Saya yakin dengan cikgu, dengan seorang yang yang pandai, yang cerdik, mampu membawa suara Sungai Bakap ke Adun Pulau Pinang nanti supaya kita boleh membangunkan kawasan-kawasan ini semua. Dan apa yang modal yang kita gunakan oleh pembangkang adalah isu diesel ini. Yang kita dapat tahu, isu diesel ini seolah kerajaan ini zalim menaikkan harga diesel. Sebenarnya kerajaan tidak menaikkan harga diesel. Saya dimaklum apabila diberi taklimat, setiap tahun, ya, kebelakangan ini hampir 4 bilion liter digunakan di negara ini. Soalnya, adakah syarikat-syarikat begitu banyak di negara ini? Kita tidak nampak perkembangan syarikat itu, tapi minyak banyak digunakan. Apabila kita hapuskan subsidi, kita dapat lihat sales, ya, penjualan itu menurun. Itu menunjukkan isu-isu seludupan ini dan juga orang menyalahgunakan diesel yang subsidi ini kepada rakyat ini. Kita nampak ini dah turun dah. Inilah trend bahawa, dan kita nampak kita sudah ada sediakan fleet card kepada masyarakat. So tuan-tuan, puan-puan dan anggota parti yang ada semua daripada Kerajaan Perpaduan, kita ada tanggungjawab untuk menjelaskan kepada masyarakat. Seperti itu, ucap di atas pentas penting, tapi kita harus menjelaskan, mencerakinkan rakyat bahawa isu ini bukanlah kita nak membebankan rakyat, malah kita nak mencari melebihkan keuntungan supaya kita boleh kembalikan kepada masyarakat untuk membantu menaik taraf kehidupan mereka. So kita ada tanggungjawab. Kita tak, mungkin kita ada lagi seminggu dalam 8 hari. Saya minta tuan-tuan, kita boleh sama-samalah turun padang membantu kita menangkan calon Pakatan Harapan di Sungai Bakap ini. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Ini ke Pulau Pinang ni ada kelebihan dia. Apa kelebihan dia? Bukan kelebihan dia sebab nasi kandar, ya. Itu memang popular, saya tahu. Kelebihan kita adalah
Kita adalah kerajaan negeri dengan kepimpinan yang berhormat Chow. Beliau buat yang terbaik. Saya yakin pemimpin yang boleh membantu mendengar suara rakyat. Yes, hari kita ada pemimpin yang hebat-hebat, termasuk juga exco pada malam ini. Beliau juga mewakili kerajaan, ahli mesyuarat. Beliau dengar dan saya rasa beliau peka dan tahu apa isu yang berlaku di kawasan-kawasan ini. Saya yakin tak adalah pemimpin yang nak jadi YB ini duduk relax. Ya, tak ada. Semua ni ada tanggungjawab. Kita bekerja supaya kita boleh membantu rakyat. So, isu diesel ini kita perlu cerakinkan kepada masyarakat kerana ini bukan kita nak bebankan rakyat. Saya nak bagi formula yang simple, ya. Kalau kita gunakan 1 liter, 1 minggu gunakan 50 liter diesel. So, kita dapat harga dah sudah dinaik, kita jimat RM1. 1 liter dia naik RM1, ya. Contoh, ya. Satu bulan kita ada gunakan 200 liter. So, maka 200 liter itu bersama dengan RM200. Dan kita dapat tahu flika ni, dia pulang balik kita RM200. Itu adalah minimum. Maka, tidaklah berlaku tekanan ataupun kejam, zalim terhadap rakyat. Inilah propaganda yang dimainkan oleh Perikatan Nasional. Dan kita perlu beritahu mereka, jangan politikan isu pendidikan, jangan politikan isu agama dan kaum, jangan politikan isu kebajikan rakyat. Sebab kita tidak boleh sentiasa politikan isu-isu ini, sebab ia adalah perkara yang penting, tanggungjawab kerajaan dan juga tanggungjawab pembangkang kita. Dan itulah kegagalan pembangkang yang tidak kuat, yang tidak lawan terhadap dasar, tapi mereka memainkan isu-isu politik demi kepentingan mereka. Sungai Bakar ini adalah satu mesej yang kita perlu sampaikan kepada mereka. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak bagi tahu. Sungai Bakar ini berbeza dengan KKB, ya. Sungai Bakar ini yang menentukan kerusi di Don Utara Malaysia ini, yang membuktikan bahawa gelombang hijau itu tidak kuat lagi. Sungai Bakar inilah yang akan menentukan gelombang hijau itu masih ada atau tidak. Boleh, tuan-tuan? So, kita ada tanggungjawab, pemimpin-pemimpin yang hadir, tuan-tuan, puan-puan, pengundi-pengundi yang hadir di kampung sini. Pilihlah calon yang boleh membawa suara. Itu adalah penting. Saya yakin calon Pakatan Harapan ini seorang yang berwibawa, boleh membawa suara anda. Kita mahu lihat beliau 6 hari bulan ini. Jangan lupa calon nombor 1. Ramai-ramai kita keluar mengundi. Mungkin ada yang bekerja di luar. Minta mereka balik awal supaya kita undi dan memberi menunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat di Pulau Pinang ini. Oleh itu, saya tidak mahu ambil masa yang panjang. Ramai pemimpin yang ada hari ini. Saya akan terus pergi ke program yang seterusnya. Kita yakin mulai esok kita turun ke rumah memberitahu mereka success story of kejayaan Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan ini. Itu adalah perkara mustahak. Ya, saya ada pengalaman. Parlimen Segamat ini adalah kerusi menteri-menteri yang bertanding sebelum saya. Waktu saya bertanding itu adalah seorang pemimpin yang besar, ya. Beliau ada kelebihan yang sangat besar sebab beliau adalah kerajaan. Saya tumpukan kepada kemenangan, bukan bagaimana nak tumpaskan calon lawan saya. So, saya turun padang menceraikan, menjelaskan apa visi dan misi kita, apa yang kita nak perjuangkan. Itu adalah matlamat kita. So, oleh itu kita pergi turun ke rumah, tak perlu cakap buruk-buruk pasal PN sebab memang dah buruk dah, tak payah buang masa. Kita fokus untuk tumpukan bagaimana kita mahu memperhebatkan agenda kerajaan perpaduan. Boleh, tuan-tuan? Oleh itu, kalau boleh, saya akhiri ucapan saya. Sekian, terima kasih.